Ini yang dipakai ban mereknya Maxxis ya. Suaranya mantap ya. Velgnya ini pakai yang Haji di sini. Untuk hari ini saya mau review buat motor PCX160 dibikin ban cacing. Jadi dipakai ini pakai ukuran 60-80, belakangnya pakai ukuran 70-80. Ya penampakannya kayak gini. Coba kita lihat langsung aja ya kayak gimana. Jadi seperti ini ya banyak. Ini yang depan pakai ukuran 60-80. Coba kita lihat langsung di atas. Nih, 60-80-17 bit segini. Nah, ini untuk yang belakangnya kita pasang ukuran 70-80-17. Mana ukurannya? Enggak ada, ngumpet. Ah, ini. Yang belakangnya pakai ukuran 70-80-17. Nah, jadi untuk tampaknya, tampilannya jadi kayak gini. Nih, jadi lebih keren, bannya lebih kecil ya. Bisa dibilang ini ban cacing. Ya mungkin untuk apa teman-teman yang mau modif motornya pakai ban kecil, pakai ban cacing buat PCX, mungkin ukuran yang pasnya depan pakai ban ukuran 60-80, belakangnya 70-80. Ini yang dipakai ban mereknya Maxxis ya, Maxxis tipe Victra. Dan untuk velgnya ini pakai yang velg racing Mandalika ukuran 140 ring 17. Dan ini yang belakang pakai velg merek Mandalika juga ukuran 160. Jadi ini beli velgnya di biasa di toko online, ada beberapa toko, di toko oranye apa toko hijau. Kalau beli yang langsung PNP aja, jadi nggak perlu banyak-banyak rubah, tinggal ganti velg langsung pasang, jadi nggak repot ya. Oke. Nah, ini untuk shocknya pakai YSS G Series. Kita lihat untuk knalpotnya ya. Knalpot IRM Exhaust tipenya V1. Mungkin suaranya ya yang mantep. Ini untuk harganya knalpotnya kisaran berapa bang? 1.7. Ya. Langsung ada apa PO dulu apa gimana? PO dulu mas. PO dulu. Coba kita dengerin suaranya dulu kayak gimana embernya. Bang Hilman, mekanik TM. Makasih bang ya. Sama-sama. Thank you.